Halo guys, sore ini aku sedang mengunjungi tanaman teratai aku. Ini sudah tidak ini sudah tidak mekar gitu ya bunganya. Ini aku punya dua pot seperti ini. Nih, aku tanam pakai pot biala. Ini pot yang pertama nih bunganya nih satu gitu ya. Ini satu sedang tidak mekar. Kemudian ini yang pot satunya lagi. Ini bunganya juga ada tiga dan sedang tidak mekar, tuh yang satu juga habis mekar gitu ya, jadi dia terjatuh seperti itu. Nah, kesempatan kali ini aku mau berbagi gimana caranya memperbanyak tanaman teratai mini ini. Sebenarnya cara memperbanyaknya itu mudah sekali ya. Yang pertama nih di sini, ini sebenarnya kecil-kecil seperti ini bisa ya. Maksudnya ini kalau misalnya kita ambil gitu ya, ini kita ambil itu bisa apa namanya nih. Ini kita ambil, nih, jadi ini kita ambil, kemudian kita tanam di tempat lain, itu bisa, itu cara memperbanyaknya. Nah, mudah sekali kan, kalau enggak kita ambil indukan yang lebih besar, bukan indukan ya, anak dari indukannya, misalnya ini, yang lebih sudah lebih besar, itu juga bisa, begitu. Dan kita juga bisa menggunakan ini, daunnya seperti ini kan nih, tumbuh ya, nih. Tumbuh. Ini kalau dilihat dari ke bawah ini nanti di sini akan tumbuh. Nih, di sini nanti akan tumbuh akar kayak gitu. Nah, contohnya ini guys. Nih ya, di pot yang satu ini sudah ada yang tumbuh tuh di atas. Padahal dia nggak menyentuh apa namanya airnya, tapi dia tumbuh. Nih, ya kan? Nih, kalau kita lihat nih, tumbuh seperti ini kan. Nah, ini nanti akan saya potong, kemudian akan saya tanam di tempat lain. Oke, jadi cara memperbanyak teratai mini itu mudah sekali. Kita bisa ambil ini satu, kemudian nanti kita bisa ambil juga ini dari daunnya. Daun seperti ini kita potong gitu, itu bisa. Kemudian bisa lagi kita ngambil yang sudah ini. Sudah ada seperti ini ya. Seperti ini, kemudian ini juga bisa. Oke. Yuk, kita coba ya. Oke, satu ini akan aku potong ya guys. Ini yang pertama ini akan aku potong di sini. Oke, itu ini akan kita tanam. Ini. Oke ya, ini akan kita tanam nih. Oke, yang kedua saya mau ambil yang ini, yang kecil ini ya. Ini akan saya ambil. Oke, ini yang kedua walaupun daunnya seperti ini ya. Nanti kita lihat gimana perkembangannya. Kemudian saya juga mau ngambil ini yang sudah agak besar ini. Ini juga bisa nih ya. Ini juga bisa. Oke, ini yang keempat saya mau ngambil dari daunnya ini ya. Yang ini udah kayak mau ada tanda-tanda pertumbuhan, ini bakalan saya ambil. Oke, kita potong aja di sini. Ya, yang keempat, kemudian kelima saya mau ngotong lagi. Nih ya, ini seperti ini. Ini nanti tumbuh, boleh deh. Oke, terus boleh deh satu lagi yang dari daun ya, biar kita lihat nanti pertumbuhannya seperti apa. Oke, udah itu, mari kita tanam. Ini ya guys, udah saya siapkan medianya. Ini medianya itu lumpur, kalau di tempat saya blekok gitu ya, dari sawah gitu. Udah saya siapkan. Kemudian ini langsung aja ditaruh aja. Ya, ini kita taruh aja gitu. Ya, kita benamkan di airnya. Ya, kayak gini aja. Ini tadi ya yang saya ambil tadi ya, tiga yang masih berwujud daun, terus ini udah mau tumbuh, yang ini belum ya, yang ini juga belum. Kemudian ini tadi yang besar nih, yang enggak besar, ini yang kecil. Oke, nah oke, baru kita yang udah agak besar bisa kita ini ya, kita kayak ginikan aja, nanti dia akarnya biar turunnya sendiri ke lumpurnya. Oke, kayak gini guys. Nih, itu kan. Oke, kita lihat nanti
dari waktu ke waktu. Oke, guys, ini teratai yang usianya 9 hari ya, dari aku kemarin memindahkan daun-daunnya nih. Yang 2 daun nih sudah tumbuh ya, nih seperti ini. Oke, itu kelihatan ya. Kemudian ini daun yang kedua nih, kayak gini. Tuh, itu juga tumbuh. Kemudian kemarin yang daunnya kecil tuh, ini seperti ini yang kemarin udah tumbuh nih ya. Lama-lama daunnya menjadi hitam, membusuk. Ini juga ya, nanti lama-lama dia akan membusuk. Kemudian dia fokus nanti akan ke tanaman teratainya sendiri seperti ini. Nah, kemarin ini yang udah tumbuh juga hidup ya. Ini yang kemarin kecil, kemudian udah bertambah lebih besar kayak gitu. Kemudian ini yang kemarin aku ambil yang sudah panjang ya tanamannya nih. Batangnya udah panjang kayak gitu. Itu juga tumbuh. Oke, mudah kan guys?